7 o'clock in Tasik Kenyir. There's east side. That is the eastern side of the Tasik Kenyir, looking at the chalet for the principal researcher. Ini blok akademik untuk buat kerja dan juga untuk buat lab work di kawasan ni. Kita tanam 2 tahun dulu. Student tanam 3 tahun dulu. UMT Boathouse. Nampak paras air dan kita nampak tebingan yang dihakis air itu. Arah timur dan matahari dah tinggi ni. Ada bunyi ungka in the background dengan cengkrik. Itu shock call ungka. Going to be dead when we arrive at the waterfall. So if that's the case, then we will postpone the class and I'll see you on Sunday. Bye.
adalah antara nature based activity, iaitu kayak di tasik ni. Ada dua orang di dalam kayak. Jom eh. Unggas yang menghurai daun-daun dalam hutan di Kenyir sangat berharga binatang ini dan haiwan ini, dan ramai kita tidak memikirkan. This is like 0.01 kilometer an hour. Zaman tadi tengah sini lah. Ini unggas yang sangat bagus sebagai penghurai dalam hutan tropika Malaysia. Kesan yang dimakan oleh unggas-unggas kecil bila daun ini jatuh di tanah. Bila trekking dalam hutan, cuba jangan potong hutan, gunakan visual sign macam ni ya. Lukis pada tanah atau letak kayu yang menunjukkan kita arah kita masuk ke dalam hutan ya. Dan itu basic survival skill. Ada rama-rama dekat situ tengah mengisap sesuatu daripada lumut pada batu. Peter, this is one good example of a tree fall. You can see there, It's a tree fall. And once you have a tree fall, the whole area will be regenerated. So you have the seedling coming up, and you can see the shoria here is coming up, and a lot of tree coming up from the seedling, and that's what we call the forest gap. There's a hole and in the sky that will give the sunlight to the forest floor for regeneration of the tropical rainforest. Ramai orang mandi manda dekat tasik Kenyir. Dan ada tiga boat house yang labuh di sini. Saya ingat ada 100 orang agaknya. Orang kayak di tasik ini. Ini ialah makmal bergerak UMP. Ini kawasan makmal dia. Kawasan buat kerja dan ada juga di sini, dan juga kami boleh makan. Hari ini bawa pokok lekor. Ruangan dapur. Tangga naik ke atas dek tempat kita keringkan pinggan. Bilik generator ada dua. Toilet ada dua. Jadi sila gunakanlah kemudahan UMP yang sangat cemerlang. Kita naik dek atas. Itu dia deck atas. Dan dekat deck ni ada
pilih tidur untuk principal investigator. Jadi boleh muat dua orang tidur sini. Ini tempat pilot dengan sirih ada. Ada tempat penumpang.